Welcome back gamers, back lagi bersama gua Travis di sini. Kembali lagi di game Plants vs Zombies 2 Reflourish. Jadi guys, kita bakal melanjutkan game ini lagi di mana kita hanya perlu 2 level lagi sebelum kita menamatkan Lost City ini guys ya. Sebelum kita pindah dunia ke Neon Mixtape Tour. Sepertinya untuk episode kali ini bakal cepet sekali ya, karena cuma butuh 2 level doang guys. Kalian tahu kan 2 level tuh ya cepet banget lah, paling cuma butuh belasan menit doang guys. Jadi seperti kata gua kemarin guys di episode sebelumnya, untuk episode kali ini gua meminta kalian menggunakan strategi Zen Garden guys. Dan ternyata setelah gua baca komentar guys, banyak banget dari kalian yang kasih strategi Zen Garden ke gua yang tidak lengkap guys. Antara kalian itu kasih ada kimia, ada Jack O'Lantern, tapi tidak ada magnet. Giliran ada yang kasih magnet, tidak ada Jack O'Lantern. Tidak menggunakan semua tanaman yang ada di Zen Garden ini guys, walaupun gua cuma punya 3 ya. Jadi gua memutuskan untuk memilih salah satu strategi kalian yang memang lengkap ya, ada tanaman gua nih, yaitu ada si kimia, magnet, dan Jack O'Lantern. Jadi sebelum itu kita tanam-tanam dulu tanaman baru, kita scope, kita ambil marigold aja. By the way, untuk duit gua ada 11.000 guys. Ini gua udah pakai-pakainya buat beli skin guys. Lalu nih untuk kacang hijau kita sekop aja, tidak berguna. Abis itu kita suntik marigold biar dapat ya dapat duit lagi lah. Aloe vera dikasih plant boost apa ya? Gua jadi penasaran sih. Aduh, gua penasaran banget guys. Aloe vera kalau dikasih plant boost apa ya? Kalau misalnya solar kan ya paling cooldown doang. Jadi itu saja. Jadi kali ini kita bakal pakai strategi Zen Garden kalau bisa dipakai ya. Kalau bisa dipakai. Ya. Kalau nggak bisa ya mau gimana ya? Oke langsung aja kita ke level 41, abis itu nanti kita baru lawan boss di dunia Lost City atau perang dunia kedua ini guys ya. Zamannya masih perang dunia kedua, cuma kita ada di temanya kuil-kuil itu guys. Dan waktunya itu sudah malam hari. Dan sepertinya ini bisa pakai strategi. Dan kalian lihat, gue sudah membeli skin, yaitu untuk jambu air, gentleman. Ya, berbedanya sih jauh sih. Dan kenapa ya? Ada yang bisa kasih tahu gue kenapa di sini banyak gold tas? Apakah kita bakal perang gila-gilaan? Sepertinya begitu. Tapi tenang aja, berkat dari strategi Zen Garden kalian, ini semuanya bakal gampang ya. Jadi pertama, gue disuruh pakai Jack O'Lantern. Oke, Jack O'Lantern, nice. Ada plant boostnya, yaitu ada sun discount atau diskon. Lalu disuruh pakai jelly ass, disuruh pakai racun kimia. Nah ini guys, gue udah lama gak pakai racun kimia nih, pelempar kimia ini nih. Lalu kita pakai jamur solar, oke. Kali ini gue masih disuruh pakai jamur solar ya. Habis itu batu hologram buat pertahanan, beras kencur buat nge-stun. Lalu kita pakai balon bom ya buat serang belakangnya. Lalu jamur magnet, oke, magnet buat lawannya besi-besi. Sebenarnya gue nggak tahu ya ini bisa melawan musuhnya atau kagak guys. Karena ada yang terbang nih. Kalian harus ingat guys, ada yang terbang nih. Apakah bisa? Kita lihat saja guys, kita lihat saja. Gue disuruh pakai jamur magnet, mana jamur magnet gue? Dan let's rock. Gue gak tahu ya, apakah bisa menang atau tidak. Tapi sepertinya gue yakin bisa lah ya. Masa dengan strategi Zen Garden ini gue gak bisa sih. Yang udah ada plan boostnya, bisa lah. Pertama kita dapetin matahari yang baik dulu ya. Kita percepat dikit. Ya elah, langsung parasut dong datang ya. Udah, kita langsung pakai kimia aja, karena kimia gue rasa bagus. Lalu kita dapetin semua matahari, kita dapetin aja semuanya. Aduh, ini bagian tengah gimana ya? Kita harus pakai kimia lagi di belakang. Matikah? Matikah? Abis itu jamur solar lagi, dapetin magnet, magnet ya, dapat matahari boleh lah. Oh iya, dia ada plan boost ya, gue lupa. Gue lupa dong. Udah abis itu kita kasih batu hologram, kita bukukan dulu. Oh, udah mati. Abis itu Jack O'Lantern atas, cut. Oke, mati, nice. Pelan-pelan tapi pasti. Abis itu kita butuh apa ya? Ya, pakai beras kencur kali ya. Beras kencur untuk jaga-jaga dulu. Aduh, ini gimana cara? Atas belum mati ya? Hah? Atas masih belum mati. Yaudah, kita pakai bom balon. Boom. Abis itu kita bekukan atas, tambahin kimia. Aduh, bagian bawah ya? Bagian bawah gimana ya? Tarik kah? Tarik, lempar. Lempar sekali. Oke, nice. Batu hologram dulu, lama-lamain. Sekarang kita butuh matahari. Kita butuh matahari, guys. Oh ya, harusnya gue tahu di sini ya. Kenapa gue tahu di kimia? Gue tahu di sini nih. Oh, by the way, kimia gue udah beliin ya. Gue udah beli skinnya, guys. Bagusan. Oke, abis itu kita tambahin batu hologram. Ya, kita butuh matahari sih. Kita butuh matahari dengan banyak sih. Damn it. No, jangan. Ya, mati dong. Mati dong.
Oke, kita aduh mati juga. Ah, kayaknya gua bakal kalah, guys. Kayaknya gua ada salah taruh enggak sih? Ya udah batu holland. Eh, mati ya. Wah, GG guys, ini si Kimia bisa tembusin. Wow, ini harus dibom dulu nih, kakek-kakek tua tidak berguna. Abis itu kita tambahin Kimia lagi. Kimia banyakin sih. Kimia kayak bagus sih. Abis itu kita pakai cut. Oke, magnet kayaknya nggak perlu nggak sih, kita scope aja pakai batu hologram. Kita pakai ya beras kencur. Eh, salah pencet. Apa anjir ini? Gua nggak bermaksud tekan ini, guys. Lagi-lagi ketekan ya. Abis itu kita pakai boom balon atau balon anjo, kita ledakin atas sama ya tendanya nggak sih? Kimia. Abis itu batu hologram kita push aja biar dapat matahari. Why not? Pakai cut lagi, kita cut. Oke, okay, nice. Abis itu Kimia lagi tengah. No, ya udah kita pakai magnet, serang pakai plan busnya. Pam. Anjir, nggak mati dong. Ya udah kita bomin aja pakai bom ranjau. Boom. Abis itu kita pakai beras kencur, matikan. Batu hologram bawa. Aduh, mati nggak ya ini yang tukang obor-obor? Aduh, ini kita ganti aja, kita ganti pakai boom balon lagi, ledakin bawah. Ya udah kita pakai jamur Nagasaki. Abis itu pakai magnet di tengah. Nice, mati semuanya. Let's go. Tapi yang terbang tadi nggak mati ya? Gimana ceritanya nggak mati aja? Ya udah kita pakai si Jack-O-Lantern, kita pakai bom ranjau atas, boom. Bawah, boom. Ya, ini tendanya harus dihancurkan. Boom lagi. Abis itu, waduh ini parasut ribet. Pakai beras kencur, kayaknya bagus. Batu hologram, pakai kimia, pakai beku-bukukan. Bom ranjau gue mana ya? Balon ranjau, ledakin. Abis itu, aduh balon ranjau gue lama banget. Kita pakai cut lagi, ledakin, boom. Boom lagi, ya mati. Oke, aman. Jangan panik. Aduh, kenapa gua tahu di sana? Ya kita pakai magnet, kita tarikin semuanya. Habis itu boom balon lagi, boom. Wow. Ya udah pakai jamur Nagasaki lagi. Nah, boom. Nice. Habis kita pakai Jack-O-Lantern buat jaga-jaga di belakang. Batu hologram. Tambahin boom balon lagi, boom. Boom. Ini sih, aduh ini sih scope-nya ribet, harus gua bom ranjauin terus, guys. Magnet lagi. Aduh, keteken apaan sih? Gua keteken power apa lagi, guys? Enggak. Itu enggak sengaja, guys. Itu tidak sengaja ya. Gua bukannya bohong, guys. Itu aduh, salah tekan. Duit gua udah kepake banyak nih. Gagak gua terlalu nge-spam, guys. Ya udah kita Jack O'Lantern tengah. Oke, please mati. Boom. Oh. Indiana Jones hampir aja ya. Oke, atas udah gagakan keluar. Ya. Atas udah gagakan keluar, ribet. Damage. Bagian bawah. Ah, kebakar. Matikan. Boom. Oke, atas mati. Kita boom lagi, boom. Pakai kimia, pakai magnet, tarik-tarikin. Pakai ya ini bisa kita cut aja enggak sih? Kita bekukan. Habis itu kita pakai cut. Ayo pakai fire, udah pakai api Halloween aja dah, capek gua. Enak aja lu, kira gua enggak lihat tuh ada bocil anjir. Ada bocil tidak berguna, kita bom lagi, boom. Oke, magnet atas. Mata di gua jadi dikit banget ya. Oke, kita bom lagi belakangnya. Ayo dong, boom gua mana sih, kita bekukan. Oke. Abis itu kita butuh cut lagi, cut. Ayo dong, matahari gua dikit banget. Gua kekurangan matahari, guys. Oke, magnet. Lempar. Gua enggak ada yang bisa gua magnet, coy. Buat apa, coy? Dem. Kita bomin. Boom. Oke, mati, aman. Batu hologram tengah. Bekukan bawah. Oke, dapat kekuatan. Kita pakai jamur Nagasaki. Why not? Kita ledakin bawah lagi. Boom. Matikan semuanya. Mantep sekali, bro. Satisfy, guys. Oke, sekarang kita butuh jamur. Batu hologram. Abis itu pakai beras kencur bawah. Sekop kita ganti pakai boom balon, boom, hancurkan lagi. Dapetin lagi dong. Dapet lain. Oh. Oke, hajar. Cukup. Ledakin lagi. Wah ini sih jamur Nagasaki sih menurut gua terlalu curang, guys. Gila ya. Damage-nya sakit banget, guys. Oke, kita ledakin aja, kita ledakin, boom. Abis itu kita pakai kekuatan batu hologram, why not? Abis itu kita cut lagi, cut. Pakai bom balon, magnet.
Abis itu pakai jamur Nagasaki, why not? Komboin lagi, bocilnya bakal mati bentar lagi, nice. Abis itu kita butuh ledakin bawah, pakai bumbalon. Kita scope bagian belakang, kita ganti pakai bumbalon lagi, boom, boom, boom. Oke, atas mati, tinggal bawah. Aduh, bawah pakai apa ya? Stun. Abis itu kita baru pakai cut, bakar, gagak tuarnya sampai mati. Yes, jadi debu guys. Jadi debu gagantuara dan kita menang di night 41 berkat strategi Zen Garden dari kalian ya. Bravo guys, bravo ya. Nice, good job, great work. Kita telah berhasil di level terakhir ini. Dan kali ini kita bakal lanjut ke level boss di Lost City guys. Gua gak tahu ya bakal sulit atau kagak ya. Dan pertanyaan gua nih, kira-kira kita bakal lawan apa ya? Si Jombos tuh punya barang apa lagi anjir? Wah, penasaran. Let's go. Kita langsung cek aja nih, level 42 Jombos di Lost City. Kira-kira udah punya kapal apa lagi nih? Terakhir kali kita bakal melawan itu ya, apa kapal World War 2 gitu guys, Perang Dunia Kedua ya. This is the part of the plan that never counted for you persevering. Gua enggak tahu artinya apa nih. I found my results, but have you found your way out of this jungle? Oke, katanya apakah kamu sudah menemukan jalan keluar dari hutan liar ini? I'm afraid I won't let that happen. Kata si Jombos dia enggak bakal membiarkan itu terjadi ya. While this step of the plan and the next ones were planned to be done is in peace. Upgrading my old Zombot models is something I can do on the fly. No matter what, you will not stop my seasonal domination. Oke. Okay. Katanya si Jombos bakal balas dendam. Ya, walaupun balas dendamnya itu tidak bisa terpenuhi ya. Gue itu selalu mencegah dia, guys. What does that even mean? Nothing to a man forever lost in the woods. Udah gitu. Ya, tidak penting guys, omong kosong ya. Yang penting dia mau balas dendam, tapi gua gak bakal biarkan. Dan inilah kapal atau pesawat Zeppelin atau balon. Ya, gua gak tau sih disebut Zeppelin atau balon. Pokoknya ini ya mesin terbarunya Zombos di tema World War 2 ini. Dan seperti biasa dia panggil para trooper dari atas. Kita bowlingkan saja. Dan kenapa gua dikasih sniper dan gua wow, ini gua pakai ini sih, lava sih. Oke, dapat polili. Let's go, nice. Abis tepak. Ini matahari gue taruh di depan buat apa ya, by the way? Gak kepake gak sih? Yaudah, kita pake damn it. Ini kita bisa. Kita cara lawan ini gimana anjir? Si scope ini bakar kah? Nice, kita bakar. Abis pake bowling. Dapat polonger. Ini gue dapat. Ya, kalau gue pake kekuatan ini apa sih? Ah, kepake. Oh enggak kepake. Gua kira kepake, guys. Hampir saja kepake ya plan buat gua nih. Oke. Sekarang kita pakai gua pengen pakai kekuatan cuma ada ininya ribet, guys. Pakai kekuatan ini lah, lava ya. Kita bakar. Nice damage-nya. Gua baru tahu ya lava itu bisa ngedamage jombot yang lagi terbang, guys. Hebat ya. Masuk akal sekali ini, coy. Oke, P1 udah selesai. Satu bar sudah berkurang. Kita bakar lagi atas. Bakar-bakar lagi. Wah, cepet banget ya. Bentar, ini gue mainnya terlalu cepet atau gimana ya. Kita pakai kekuatan lagi, why not. Kita ada plan food. Kita bakar-bakarkan. Gagantuarnya sudah keluar, coy. Cepet sekali ya. Udah kita bakar gak sih. Kita bakar pakai merapi. Kebakar semua lu, mampus. Abis itu, oh no, atasnya kebakar. No, polongers. Kita bakar-bakar lagi pakai bowling atas, tembak tengah pakai sniper lagi. Wah, gila ini cepet banget, cuy. Woi, Jombos, pelan-pelan ya. Ya, kita bakar enggak sih pakai naga bonar? Bakar aja. Kok damage-nya enggak nambah, anjir? What? Damage-nya enggak nambah. Ngebakar itu. Oke, kenapa dia di tengah? Kita langsung bakar aja pakai lava merapi. Nice, kebakar semua. Oh, dia kebakar ya. Wah bagus kalau gitu ya. Udah kita pakai naga bonar bagian bawah. Ya gue nggak tahu kata. Oh, bagian bawah gue. No, jangan. Bowling. Pakai lava, pakai kekuatan nggak sih? Oh no. Ya ditab. Tapi menang juga sih. It's good. I think. Ya udah kita bakar pakai naga bonar. Bakar aja.
Boom, anjir, damage sakit banget. Wah, apakah iya gue menang? Wah, apa anjir, gue gak nyampe 5 menit kayaknya deh. Gue gak nyampe 5 menit di boss fight ini, guys. Gimana ya? Ini memang beneran easy, guys. Bukan gue bohong-bohong nih. Cuma memang ini gimana ya? Gak nyampe 5 menit loh. Wah, gak paham gue. This is impossible katanya. Ini tidak mungkin. Regardless of your continuous triumphs, my research had not gone undocumented. Berisik lu, John Boss. Kenapa lu teriak-teriak sih? Oke, kita percepat. Next time we meet, I'll be sure to deal with you. Blah 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 blah. Oke, kita bakal bertemu lagi dengan John Boss. Dan entah kenapa bosnya itu bukan easy lagi, guys. Terlampau easy ya. Gue gak tahu ya, gue no comment, guys. Speechless gue main di level ini, guys. Ya, durasinya masih lama lagi. Yaudah, kita coba pinata party lah di event Z-Cop ini, guys. Saking gue bingung mau ngapain. Dan kenapa gue melawan Gargantuar Big Brand Bocil. Dan ini apaan? Gue gak pernah lihat tanaman ini. Ini daun apa, coy? Oke, ini gue gak pernah lihat. Dan kayaknya gue gak bisa beli deh. Apa ini, anjir? Wow, dia bisa ngelaser. Wah, gue gak tahu, guys. Kalian bisa kasih tahu nih, ini tanaman apa, coy? Wah, GG. Tapi dia gak usah nembak Gargantuar, sama aja bohong, anjir. Sama aja bohong. Wah, bisa dong. Oh, dia ngeri. Oh, gua ngerti skill dia apa. Dia si rewind, guys. Tetapi versi laser. Dia nembak zombie. Dan kalau zombie-nya kena lasernya, dia langsung balik ke tempat awal, guys. Berarti gua kasih namanya apa ya? Kali ini gua kasih namanya reverse, guys. Bukan rewind ya. Oke. Ini down reverse, guys. GG ya. Jadi gak cuma down rewind doang, guys. Oh, kita percepat dikit gak sih? Kita pakai polong 3 aja nih. Triple polong pakai kekuatan. Jujur, anjir gak mati. Harusnya gue pakai kekuatan ini ya. Harusnya gue pakai kekuatan si reverse ini, guys. Kalau gue reverse tuh efeknya apa? Kita bukan dulu, anjir keburu mati. Polong 3. Ayo dong, triple polong. Jangan malu-maluin. Kebekukan bawah. Nice, mati. Oke, lama-lamain waktu. Kita pakai cherry bomb. Boom. Wow, langsung kayak oh. Oke, ini lagi rame nih. Kita pakai kekuatan kah? Pakai kekuatan kah atau tunggu aja? Kita tunggu dulu, kita bom atas. Boom. Oke, sekarang kita pakai kekuatan, kita lihat efeknya apa? Boom. Oke, nembaknya langsung 3 gitu doang sih. Ya, nembaknya 3 doang dan 3-3-nya langsung balik ke awal, guys. Ya, tapi boleh sih. Menurut gua gila juga sih. Untungnya darahnya nggak ke heal juga ya. Kalau kita pakai rewind kan darah zombinya ke itu, guys, ke heal. Oh, ini enggak ya. Kalau gue lihat sih enggak ya, harusnya ya gitu kan. Nggak tahu, kita bantai, kita percepat lagi, kita bekukan. Abis itu terakhir kita pakai cherry bomb. Boom. Oke, boleh lah ini tanaman baru, boleh lah kita review juga tuh. Coba kalian kasih tahu, guys, itu nama tanamannya apa ya. Gue nggak tahu dah. Kita buka, bam, dan wardrobe dapat 2. Well, boleh lah. Bener dah, itu tanaman dari mana ya datang ya, guys? Gue nggak pernah lihat deh, bener lah. Nggak pernah lihat di store, dan gue bahkan nggak pernah lihat dia itu di almanak ya. Di PVZ yang original pun gue juga nggak lihat. Dan sepertinya kita masih ada durasi. Ya, kita coba review strategi dari kalian lagi lah. Minimal sampai level 5 lah, dapetin 25 diamond, guys. Biar apa? Biar nanti next episode kita bisa beli tanaman baru lagi. Biar kita bisa review tanaman di PVZ 2 Reforce ini ya. Survive another day at all. Oke, gue cukup tahu sih. Ini levelnya kadang agak gila aja, guys. Kadang agak random dan gak apa-apa, kita tambahkan random lagi. Karena gue bakal pakai strategi dari kalian. Yaitu strategi yang kedua adalah strategi PADN S7FE. Wow, ini seperti kode apa ya? Kode kayak buat top up gitu, guys. Yaitu gue disuruh pakai Polongers. Wah, jarang banget gue pakai Polongers. Lalu batu hologram. Lalu gue disuruh pakai Solar Purba. Beras kencur, nice. Beras kencur gue mana? Beras kencur
Ketel, nice. Akhirnya gue pakai ketel lagi. Lalu duri melayang atau sea sniper. Duri melayang, abis itu Goldblum dan Inferno. Goldblum gua dan pakai Inferno. Oke, kita lihat saja sih. Gua gak yakin ini bisa menang karena ini gua nggak tahu ini apaan. Kenapa tulisan drip? Apakah ini kuburan masa depan? What? Jadi kuburan masa depan pun pakai mesin ya? GG juga ya? GG coy. Ada jetpacknya coy. Yaudah kita lihat guys, kita lihat ya strategi PAH DN S7FE. Ini kayak model apa sih? Ya walaupun strateginya ada sangkut pautnya sama masa depan sih guys, kayak kode-kode robot gitu guys. Cuma ya semoga yang menang, semoga yang menang. Kita harus pakai si beras kencur kah? Cepat. Pakai beras kencur biar bisa langsung tembus. Pakai batu hologram lama-lama kan. Oke, kita butuh soal purba lagi biar dapat matahari. Let's go. Ya, damage kurang sakit. Damage kurang sakit. Pakai apa ya? Ketel kah? Ketel tembak cucut. Pakai goblum. Let's go. Abis pakai beras kencur lagi, slow-slowkan. Oke, matikah. Abis itu pakai inferno, dorong. Oke, tornado dikeluarkan, tornado api, let's go. Abis itu pakai beras kencur lagi. Aduh, beras kencur cooldownnya paling lama guys. Itulah menurut gua kelemahannya. Ya, ada beras kencur. Tambahin ya batu hologram biar lama-lamain aja. Pakai kettle di depan. Polongersnya nggak kepake. Polongers atas aja biar bisa hancurin kuburan. Oke. Kalau gua lihat-lihat ya, beras kencur tuh dia meledaknya areanya kecil guys. Ya, setidaknya area ya. Tapi kecil guys, kecil banget, benar-benar kecil. Oke, cepat, kita butuh matahari, batu hologram atas lagi biar lama-lamain. Polongers, kita butuh goblum dulu sih. Habis itu pakai duri melayang di belakang atau si sniper. Let's go, pakai ketel lagi di depan, pakai beras kencur di belakang. Oke, beras kencur kita udah punya satu kolom. Sekarang apa ya? Pakai polongers tembak bawah. Habis pakai batu hologram enggak sih? Final life cepet banget coy. Gua bahkan enggak dapat flying foot nih. Buat apa AI-nya kasih gua power tiles tapi gua enggak dikasih flying foot. Omong kosong, bro. Oke, terlalu cepat, guys. Terlalu cepat ya. Tapi boleh lah ya strategi ini, guys. Strategi masa depan. Next level, next strategi juga nih. Let's go, kita butuh strategi yang baru. Oke, okay, next strategi gue bakal pakai salah satu strategi. Kalau gue baca panjang banget. Oke, okay, gue bakal pakai strategi apa nih? Ini namanya strategi amarah warga. Tahu sendiri kan, kalau warga sekampung lagi marah, mereka bisa melempar apapun yang mereka mau. Berikut listnya: Primal Sunflower atau Sawah Purba. Oke, okay, gue ikutin. Lo pakai Cabbage Foot atau pelempar kubis. Aduh, ini si kol anjir. Gue jangan pakai. Abis itu Kernel Foot atau si jagung atau mentega. Sticky Bomb Rice atau si beras kencur. Lalu pakai Saveling, pelempar getah atau pelontar getah. Wah, jarang banget gue pakai pelontar getah lagi nih. Mana pelontar getah? Where are you? Ini dia. Lalu pakai Dark Slober atau pelempar granat. Blooming Heart, pelempar cinta. Ini bukan pelempar cinta anjir. Ini perusak apa ya? Perusak cinta ya. Apa sih gue lupa? Gue lupa namanya apa? Perusak perasaan. Iya, pusat perasaan. Lalu pakai pelempar kimia terakhir. Oke, pelempar kimia gue mana? Pelempar lainnya seperti semangka dan paprika absen dulu bro. Mereka nggak ikut demo. Oke, mungkin mereka itu lagi apa ya? Lagi nontonin video Defessor guys. Makanya mereka nggak ikut demo. Let's rock. You haven't chosen any lily pads. What? Wah, gue gak bisa guys, gak bisa ya. Gak bisa pakai strategi ini kalau gak ada lily pad guys. Karena nih kebetulan gue dapat levelnya tidak mendukung aja. Jadi mau gak mau kita pakai, kita buang kol dan kita ganti pakai teratai atau dengan lily pad. Let's rock. Inilah guys, inilah waktunya kita tunduk. Soal purba kita langsung tahu depan aja. Gue YOLO, gue babar. Habis itu gak perlu pakai teratai awal-awal kali ya. Langsung aja guys, langsung aja YOLO guys. Apa itu teratai guys? Apa itu teratai? Oke, sekarang boleh taruh guys. Gue takut mati semua. Kita slow-slowin dulu. Pakai pelempar getah di belakang.
Bisa gak ya dia lempar ke... Ya gak bisa dong. Dia gak bisa lempar getah ke laut guys, ke air. Getahnya itu hilang, langsung ke netral guys. Netral, kalian tahu netral? Udah pakai apa ya? Apa ya kalau kayak gini anjir? Gue bingung pakai. Gue bingung kalau kayak gini guys. Udah tembak aja gak sih? Tembak aja langsung. Bodoh amat guys. Persetan. Habis itu pakai pelempar kimia. Pakai teratai lagi. Pakai pelempar granat. Anjir, ini namanya kolaborasi paling hebat guys. Ini kita lagi demo ya. Warga kalau lagi marah itu dia bakal lemparin semuanya nih. Kita spam ya guys, kita spam. Aduh, kita butuh matahari juga sih. Ya udah, gak apa-apa mas. Gak apa-apa ya, lawan mawar gue kepake. Tapi gue masih senang guys. Oke, bagian tengah nih yang dalam bahaya sih. Kita pakai apa ya, kimia kah kimia. Pakai teratai lagi di depan. Tambahin lempar cinta. Abis itu, aduh nih getahnya gak kepake guys. Gimana ya? Pakai mentega bawah, ngestunin dulu. Stun-stunin. Stun. Nice, menteganya pas banget keluar. Abis itu pake sticky bomb rice. Anjir, gua kira gak bisa. Gua kira sticky bomb rice-nya juga gak bisa nembak. Keterlaluan gua gak bisa nembak. Abis itu pake kimia bawah. Pake mentega tengah gak sih? Damn. Ayo dong, jangan lewat. Abis pakai granat lagi, granat tengah. Oh. Oke, kayaknya gua harus mentegain. No, jangan ditarik terus dong. Jangan ditarik terus dong. Wah, makin parah aja nih dia narik nih. Oke, matikan. Anjir, dia bisa langsung kesana dong. Oke, kita ganti dulu. Kita pakai lempar kimia atau apa ya? Sepertinya gua pakai sesuatu yang bagus. Apa ya? Soal purba kah? Soal purba dulu. Abis pakai atas ya. Please. Pakai kekuatan apa ya? Tembak aja lah. Capek gua. Abis itu kita pakai lempar kimia. Aduh, teratanya yang bikin ribet guys. Teratanya yang gua jadi nggak bisa taruh banyak ini ya, tanaman. Tahan guys. Ada matahari dong, matahari gua dikit banget. Ya udah, pakai lempar beras kencur. Kita butuh ya kimia bawah. Tambahin teratai. Kayaknya gua spam teratai yang banyak. Nggak ada teratai gua bisa taruh apa-apa. Let's go. Kayaknya beras kencur GG gak sih? Pakai apa ya? Yaudah kita stun-stunin dulu gak sih? Stun-stunin dulu. Oke, kasih santai. Abis itu pakai beras kencur biar bisa stun lagi. Damn, ini gurita ganggu banget sih. Ayo dong, gue butuh kimia di tengah. Damn, ayo dong, kekuatan warga. Wah, ini gak bisa guys. Wah, gak bisa sih. Ini pantainya terlalu mematikan menurut gue. Menurut gue ini pantai terlalu mematikan guys. Pelempar ini tidak handal ya dalam menghandle ini semua guys. Tapi kita bisa setrum. Ya, kita setrum lah. Kita setrum nih ya. Ada petir, kenapa gak dipakai? Walaupun gue tahu bakal kalah lagi sih. Karena atas gue dalam bahaya guys. Kalian lihat itu? Kalian lihat atas? Kekuatan warga kita kurang cukup nih. Yaudah, tambahin kimia lagi. No. Ya udah, dorong aja lah. Gua kesel guys, dorong. Persetan dengan duit gua, karena kita bisa kumpulin lagi ya, gua lagi. Cepet. Kita butuh yang bisa stun, apa ya, sticky bomb rush kah? No, ya udah pakai kekuatan ini ya guys, kekuatan beras hancur. Boom. Nice, anjir, tetap aja kalah guys. Apaan sih ini, rame bener sih. Oke, sepertinya gak bisa guys, gue angkat tangan. Ini levelnya terlalu gila. Walaupun gue udah habisin duit banyak guys. Levelnya terlalu gila sih. Gimana ya? Yaudah, next strategi guys. Kayaknya strategi warga itu
terlalu gila ya, terlalu gila guys. Oke, kita pakai strategi pemulihan. Gue disini pakai Sawah Purba, pakai rewind, down rewind. Abis itu pakai carrot, yaitu adalah wortel edotensei. Abis itu aloe vera, yaitu tukang healer. Bawang pink yang harganya 0. Bawang pink yang harganya 0 apaan? Maksudmu apa yang harganya 0? Yang harganya 0 tuh banyak. Beras kencur gue disuruh pakai, bumbalon, batu purba. Apa ya? Bawang pink yang harganya 0, guys. Bawang pink ini yang harganya 0. Oh, ini bukan bawang anjir. Ini turnip, guys. Ya kan enggak ada lagi kan? Iya, enggak ada anjir. Ya udah apa, Bats? Kayaknya ini sebuah evolusi nih. Gue jarang banget pakai ini, guys. Tanaman yang ya jarang kepake sih. Aduh, keteken. Gua enggak bermaksud teken strawberry-nya, coy. Apaan sih? Awal-awal udah salah aja, cuma ya udah, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tambahin Sawah Purba dulu, kita tembak bawah. Boom. Let's go, mati langsung. Sawah Purba. Kita butuh boom balon enggak sih? Ini ya, kita butuh boom balon di belakang. Cepat. Atau kita langsung taruh ini aja, sticky bomb rush ini. Atau beras kencur. Soalnya dia nembaknya bisa 3 lane. Kita bantai. Bam. Bam. Tembak strawberry. Boom. Mati gak ya? Gue gak percaya. Aduh udah. Harusnya gue percaya. Tembak bawah. Boom balon tengah. Kita ledakin gentleman zombie. Boom. Oke, abis itu Sawah Purba. Aduh, ini kita ledakin strawberry. Abis itu batu purba gak sih? Batu purba, lama-lama kan. Terus pake apa ya? Ledakin, boom. Ya, pake jamur Hiroshima aja lah. Gua bingung mau ngapain lagi. Boom. Nice, langsung rata semua ya. Langsung rata semua, guys. GG juga. Kita bom. Boom balon lagi, bom. Bagian atas. Tembak, find the hole. Boom. Oke, rewind dulu, rewind. Kasih gua kesempatan dong. Kasih gua kesempatan buat berpikir. Habis itu kita tembak, boom. Oke, boom lagi. Boom. Tembak lagi, boom. Oke, hancurkan, boom. Sticky bomb rush, batu purba, aloe vera, tukang heal. Abis itu batu, aduh tembak. Boom. Kok gua mati? Emang yang kemakan siapa anjir? Yang kemakan apa anjir? Kayaknya gua gak lihat ada strawberry yang kemakan. Atau gua gak lihat aja sih. Atau gua mungkin lagi ngantuk guys, pingin turun. Ah, lupaan guys. Ulang. Kayaknya strategi pemulihan tadi tuh bagus sih. Gue mau pakai ya, khusus strategi ini gue pingin pakai lagi karena unik nih, jarang banget gue pakai. Udah Sawah Purba gue tahu depan aja dah, ini kayaknya gampang nih, kelihatannya sih gampang. Ini guys, bawang pinknya ini kalau misalnya gue taruh yang kedua dia harganya nambah guys, gue keselnya begitu guys. Jadi harganya lama-lama mahal. Ya, cepet. Matahari gue kok lama banget sih jalannya. Ayo dong. Oke, tambahin batu purba dulu. Boom. Oke, kasih ke matahari lagi. Nah, Sawah Purba. Sawah Purba lagi. Boom. Tambahin aloe vera lama-lama kan. Batu purba. Ayo dong, aloe vera lagi. Strategi pemulihan. Nice. Abis itu beras kencur lagi, tambahkan damage, kita scope, kita ganti pakai aloe vera. Oke, kayaknya better kayak gini gak sih? Kayak gini lebih better. Nah, kalau ininya nih, apa ya? Ininya nih, ini yang jadi masalah. Apa ya, gimana ya? Pake apa? Pakai beras kencur, ledakin. Boom. Nice. Oke, atas. Kita butuh namanya boom balon atau ini ya. Ya pakai ini aja lah. Biar pakai plan food itu bagus. Let's go. Boom balon guys. Boom balon. Itu beras kencur salah. Kita ledakin dulu.
Oke, gue masih bisa taruh tanaman. Soal kurba, kita percepat dikit. Tambahin aloe vera buat ngeheal. Bagian bawah kayak dalam bahaya, pakai bom balon. Boom, boom, batu kurba. Oke, kita full pakai bom balon sekarang. Aduh, ini gimana cara lawannya kalau gitu? Salah satunya pakai bom balon. Boom, oke, nice. Boom, oke, nice. Boom, batu purba buat ngeheal. Abis itu beras kencur lagi. Aduh, jangan mati. Nice. Tunggu tahan. Oke, heal. Ledakin. Boom. Oke, musangnya mati. Ledakin bawah, ledakin tengah. Boom lagi. Pakai boom balon lagi. Boom. Oh. Bagian bawah. Aloe vera, batu purba kali. Ya, begini kali. Ini gak sih, kekuatan healer. Gak kebayang gue. Kekuatan healer kayak gitu kan. Kita ledakin bawah, boom. 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 Atas, kita sedakin, boom. Gue gak ketekan. Oke, mata gue terlalu banyak. Kita bisa edotensil siapa ya? Gak ada yang bisa gue edotensil. Oke. Buat jalan-jalan, kita taruh bom di bawah ya. Kalau ada yang lewat, jadi mati ya. Oke. Rewind dulu. Abis itu taruh bom. Boom, lah kan? Gitu gak cara mainnya. Boom, ini ada si musang, matikan. Bawah harus dibom pakai apa ya? Oke, mata gua tahu dikit. Dan kenapa ya? Kenapa plan foodnya gak keluar-keluar sih? Aku pengen keluarin ini nih, bawang pink lagi nih. Gak bisa nih. Tidak, kita ledakin bawah lagi, boom. Habis itu kita butuh healer. Boom. Aduh, salah tekan. Boom. Ada rewind, bisa kita simpen nanti. Let's go, ledakin lagi, boom. Oke, better guys, better. Ini lebih mending dibanding tadi ya. Dibanding strategi tadi guys. Oke, boleh. Boom. Kita ledakin si itu dulu, si es batu. Kepala monitor mati. Healer, aloe vera, sama batu purba. Gue bisa ada tensei batu purba. Ledakin bawah, boom. Boom. Kok gak mati? Belum dijalan, mati kamu. Kita dapat plant food akhirnya guys. Akhirnya mendapat plant food. Setelah sekian lama baru dapat plant food dan final web dong. Oke, sekarang gue tahu ngapain. Sekarang gue harus tahu nggak ngapain ya. Pakai ini, habis itu kita pakai apa ya? Ya udah pakai plant food. Ajar. Boom. Yeah, itu gak cara mainnya. Walaupun ini level kadang nggak masuk akal guys. Ini event kadang nggak masuk akal guys. Memang kadang levelnya nggak masuk akal dan gue dikasih level yang sangat sulit atau nggak terlalu gampang. Jadi itu saja guys untuk episode kali ini. Nextnya kita bakal lanjut ke dunia baru, yaitu dunia Neon Mixtape Tour, yaitu adalah dunia joget-joget lagi guys. Dunia joget-joget di mana semuanya bakal menjadi gila ya. Jadi itu saja untuk hari ini. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like dan subscribe ke channel gua. Seperti biasa, kita akan ketemu lagi di next video. Dan terima kasih buat kalian yang sudah join jadi member pada hari ini. Kalau kalian penasaran, kalian bisa cek aja channel gua untuk cek tahu cara bergabung ke membership ini. Anyway, thanks for watching. See you later, see you soon. Peace out.